pagi sahabat merek lokal. Hari ini kita akan mancing dan berwisata ke Sungai Dua. Kita dan rombongan dan tim akan menyusuri Sungai Dua. Nah, kita ketahui Sungai Dua ini masuk di wilayah Banyu Asin. Tapi kalau dulu bahasanya ini masih masuk bahasa ringkis, bahasa rambutan, bahasa Melayu. Nah guys, ini rombongan sudah siap guys. Pancing, umpan, dan logistik sudah siap guys. Seperti kopi, kita juga bawa kompor hari ini supaya kita bisa langsung masak udang guys. Nah, mungkin sensasinya langsung dimasak itu jauh lebih enak, jauh lebih terasa. Baik, kita ikuti perjalanan kita hari ini ke wisata di Sungai Dua sambil mancing. Sungai Dua ini tampak begitu tenang guys, karena jarang dilewati oleh kapal atau jukung-jukung besar untuk lewat dari sini, dan terusnya ini langsung bisa ke arah pemulutan tembusnya. Dari sungai ini juga kita bisa mencapai sungai-sungai lainnya atau wilayah lainnya di sekitar Perangkis, Padang. Kemudian terus lagi ada warga Teloko. Mampir ke warung pindang burung. Di sini paling banyak warung pindang burung. Yang terkenal itu warung pindang Hajarumla di sekitar Muara Batu. Guys, kami sekarang menuju spot andalan, tempat bersembunyi monster. Wuhui. Nah, ini strike. Wow, monster ini kayaknya guys. Wow, udang satang guys. Hah? Udang satang. Wow, udang satang. Wow. Monster Sungai Dua akhirnya berhasil mendarat dengan capitnya yang sangat panjang. Barista Murabe menggaruk-garuk kepalanya, tapi belum dapat.
sudah jam 10 guys, dan udang galah ini sudah hampir terkumpul sekitar 13 ekor guys. Inilah yang akan kita makan, kita masak untuk makan siang. Udang segar tadi semuanya kita rebus dulu, setelah matang baru kita masukkan untuk di sambal. Ini dua kali gitu biasanya, benar-benar matang. Kita menggunakan kompor gas portable gas guys, yang bisa dilipat atau dibawa, mudah tempatnya, ringan. Wow guys, harumnya semerbak kemana-mana. Ini kayaknya sudah matang, tinggal kita tambah sedikit gula atau garam. Setengah 12 guys, perut sudah keroncongan, saatnya kita untuk makan guys. Udang tadi sudah dimasak, dengan ayam juga sudah disambal, dan kita tinggal makan saja.
lagi guys, dewa mancing. Oh, strike lagi. Oke guys, akhirnya wisata mancing kita selesai hari ini. Kita pulang guys. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan loncengnya. Tonton lagi video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.